Assalamualaikum, selamat datang ke channel Azman Ishak. Jadinya sekarang ni korang dah ada drone lah. Lepas tu korang dah ada remote lah. Dan korang dah ada goggle. Tapi bila korang buka beta flight, korang blur. Tak tahu nak pergi mana. Hari ni dalam segmen Sembang Kencang, aku akan kongsikan dengan korang tip-tip asas ataupun konfigurasi asas dalam beta flight. Nak tahu? Tunggu. Untuk topik pada kali ini agak panjang, aku dah buat timeline dan aku letakkan dekat dalam ruangan description supaya korang boleh jump terus ataupun skip pergi kepada topik yang korang perlukan. Selamat datang sekali lagi ke channel Azman Ishak. Okey, jadi hari ini kita nak bercerita ataupun kita nak sembang kencang pasal beta flight. Sekiranya korang juga seperti aku dulu, bila kita buka beta flight, kita akan ada bermasalah, tercangang-cangang, tak tahu nak pergi mana lah. Banyak sangat feel, banyak sangat parameter untuk dikonfigurasi ke dalam kita punya flight controller. Lepas tu kita tak tahu mana satu hala tuju yang kita nak pergi. Hari ni kita tak cerita firmware ataupun software-software lain. Untuk menjayakan tutorial ni, perkara pertama, korang boleh download beta flight. Aku dah sediakan link kat dalam description. Sekiranya korang dah download, kita sama-sama buka kita punya beta flight. Perkara yang pertama, dah tentu kita nak sambungkan kita punya drone dengan beta flight ni. Jadi beta flight ni dia akan membaca setiap perinci dalam kita punya flight controller. Korang perlu sambungkan USB kabel ke korang punya drone. Okey, pertamanya tujuan. Tujuan kita sambungkan USB dekat kita punya flight controller ni menggunakan beta flight adalah sebagai inspection ataupun dalam bahasa Melayunya sebagai pemeriksaan. Alright, dalam tab yang pertama dibagi nama setup. Kalau kita boleh tengok kat sini dia tulis setup. Dalam setup ni kita ada model 3D drone kita. Jadi dalam tab pertama ni dia terdapat satu model 3D. Orang kata lebih kurang simulasi korang punya drone lah. Jadi apabila korang berpusing ke sebelah kanan, drone juga dalam simulation tu akan berpusing ke sebelah kanan. Jika korang berpusing sebelah kiri, dia pun akan berpusing ke sebelah kiri. Ini menunjukkan korang punya gyro dalam drone ataupun dalam flight controller korang ni berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada tab yang kedua, iaitu port. Dalam port ni dia menceritakan kat dalam flight controller kita di manakah sambungan-sambungan yang kita dah buat. Sebagai contohnya, kat mana korang solder korang punya VTX, kat mana korang solder korang punya RX ataupun korang punya receiver, dan port mana juga korang ada solder korang punya GPS. Sebagai contoh drone yang aku build ni, jadi UART1 adalah sebagai serial di mana aku sambungkan aku punya receiver dekat serial port 1. Jadi kita boleh tengok dekat serial port 1 kat sini, aku enablekan untuk serial port. Okey, korang kena faham setiap satu port kita jangan campur-campurkan. TX1 kita pakai untuk receiver misalnya. Kita pakai RX1 untuk smart audio. Minta tolong jangan campur-campurkan benda tu. Okey, itu adalah konfigurasi yang terdapat pada port. Alright, kita pergi yang ketiga. Tab yang ketiga adalah configuration ataupun konfigurasi. Dalam tab ni kita boleh tengok sini, dalam tab configuration dia beritahu kita, dia banyak sikit bagi tahu kita maklumat-maklumat mengenai drone kita lah. Yang pertama dia adalah putaran motor kita. Korang perlu faham kat sini, walaupun korang reverse ataupun invert kita punya motor, sebenarnya dia tidak mengubah kita punya putaran motor tau. Putaran motor perlu diubah suai dalam satu lagi software yang dinamakan BL Heli. Tapi untuk siri kali ni kita tak cover cerita pasal BL Heli lah. Jadi kat sini dia memberitahu, mungkin korang punya tukang buat drone ni dia dah set siap sama ada prop in ataupun prop out. Daripada motor direction tadi, kita turun ke bawah sikit, pergi kepada sistem configuration. Kat sini kita punya sistem configuration lah. Aku tak nasihatkan korang untuk mengubah apa-apa. Mungkin punya drone ni dah pre-built in punya drone ataupun telah di fully customize ataupun telah orang kata ditempa khas. Korang tempa khas
daripada kita punya sahabat-sahabat yang pakar buat drone. Jadi aku nasihatkan korang, kalau boleh jangan godek sangat benda-benda ni, kecuali korang tahu apa benda yang korang tengah buat. Kat sini kita boleh tengok ada personalization, iaitu craft name. Korang boleh masukkan nama craft korang, sebab nanti dekat dalam korang punya OSD dia boleh tulis nama korang kat dalam OSD. Jadi bila ada penonton nak tengok, gunakan dia punya Google, dia boleh nampak korang punya nama dekat dalam OSD tu. Lain-lain konfigurasi yang boleh kita tukar untuk orang kata sesi pengenalan ni, seperti beacon untuk bunyi beep lah, seperti RX Gloss ataupun beeper. Okey, yang bawah-bawah ni kebanyakannya semua dah automatic on apabila kita menggunakan Betaflight. Kita dah flash Betaflight yang baru, kebanyakannya tetapan-tetapan yang kat bawah ni semua dah on lah. Okey, perkara seterusnya kita nak pergi cerita power ataupun bateri. Kat sini kalau kita tengok power ataupun bateri, bila kita pergi dekat tab ni, apa yang korang boleh perhatikan dalam tab ni, dia menceritakan macam mana flight controller ni mendapat bacaan bateri dan juga berapa kuasa bateri yang sedang disambungkan kepada kita punya drone. Tab yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Tab yang kelima adalah mengenai PID. Kalau nak cerita pasal PID ni, panjang gila dan orang kata sangat memeningkan kepala, dan dia juga memerlukan fakta-fakta teknikal. Aku tak nak bercerita pasal PID sebab dia lebih kepada benda-benda yang korang tak boleh suka-suka tweak tau kat sini. Betul-betul korang faham baru korang boleh tweak. Jadi kita skip pasal cerita PID, kita terus pergi kepada receiver. Jadi kalau kita perhatikan dekat model 3D yang kat bawah tu, kalau kita tengok kat sini dia tengah floating model 3D tu. Jadi bila aku yaw ke sebelah kiri, dia akan berpusing ke sebelah kiri, dan bila aku yaw sebelah kanan, dia akan berpusing ke sebelah kanan. Ini menunjukkan konfigurasi antara remote aku dan juga drone aku adalah selari. Alright, kita teruskan dengan tab yang seterusnya, iaitu mod. Apa yang kita dapat faham adalah tetapan yang kita buat mengenai button-button yang ada pada remote kita. Maknanya bila kita tekan button A, contohlah ni katakan A, B, C, D. Apabila aku tekan button A, apakah yang akan terjadi? Apakah drone aku faham? Jadi kita set dekat bahagian mode. Sebagai contoh, perkara asas adalah seperti kita nak set arm button. Maksudnya kita nak tukar daripada angle mode kepada acro mode, kepada turtle flip over crash. Jadi kita set dekat tab mode ni. Jadi bila kita tengok dekat sini, kemudian aku masukkan AUX1. Ini maknanya AUX1 aku, button ni. Button kat sini aku punya bermaksud AUX1. Jadi bila aku tekan AUX1, kalau kita tengok kat sini dia akan berwarna merah, maknanya arm disable. Okey, untuk pengetahuan, sekiranya kita cucuk USB cable dan juga Betaflight, Betaflight akan menghalang kita punya drone daripada terbang secara automatik. Maknanya korang takkan dapat arm korang punya drone. Kipas takkan berpusing selagi mana USB dan juga Betaflight masih disambungkan kepada kita punya drone. Tab yang seterusnya adalah tab mengenai motor. Dalam tab motor ni, aku minta tolong kepada semua, tolong, 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 tolong cabut korang punya prop sebelum membuat sebarang pemeriksaan terhadap motor korang menggunakan Betaflight. Jadi dalam tab motor ni, dia menceritakan kepada kita apa yang kita boleh buat adalah kita boleh memeriksa ataupun kita boleh mengarahkan kita punya flight controller supaya memusingkan motor. Dalam tab motor ni, apa yang kita boleh buat, aku andaikan korang dah cabut korang punya prop sekarang, jadi kita nak check lah kita punya motor ni berpusing betul tak betul. Mungkin tadi korang dah fly, lepas tu ada masalah dengan motor, dengar bunyi ataupun dia pusing tak berapa nak berpusing. Kita nak pastikan sama ada motor rosak ataupun ESC rosak, kemungkinan lah. Jadi kita buat inspection mengenai motor dalam tab motor. Untuk menggunakan tab motor ni, perkara yang pertama adalah kita perlu klik pada I understand kat sini. Bila kita klik I understand, kita akan cucuk kita punya lipo, dan seterusnya daripada sini kita boleh menggerakkan master slider ni. Apabila kita menggerakkan master slider, keempat-empat bar meter tu dia akan naik. Sekiranya lipo kita cucuk, motor kita juga akan berpusing.
suka aku ingatkan kat sini supaya kita tidak menaikkan slider ni melebihi paras suku ataupun orang kata lebih daripada 15%, sebabnya dia boleh menyebabkan sama ada motor kita rosak ataupun FC kita terbakar ataupun ASC kita pun terbakar. Okey, tap master ni dia akan memusingkan keempat-empat motor kita. Manakala sekiranya korang nak check satu persatu, korang boleh check menggunakan slider individual ataupun slider satu persatu lah. Sebagai contohnya, aku nak check motor nombor satu, korang boleh tengok pada gambar. Dia bagi tahu motor nombor satu dekat sini. Aku perlu naikkan slider nombor satu. Jadi sepatutnya motor satu kat sini dia berpusing. Kalau dia berpusing dengan baik dan tak ada masalah, kita boleh off balik. Kemudiannya kita check motor dua, kita check motor tiga. Sekiranya semua tak ada masalah, bermakna motor kita dalam keadaan baik. Jangan lupa selepas kita dah membuat pemeriksaan, kita tutup balik. I understand tadilah yang kat sini. Alright, kita nak pergi tab yang paling best, yang rasa macam Tony Stark, iaitu OSD. Dalam tab OSD ni, dia akan memaparkan kepada kita tentang info-info yang perlu kita faham mengenai kondisi semasa flight controller kita ataupun kondisi semasa drone kita. Kat sini adalah paparan simulation, seolah-olah macam kat dalam Google kita lah. Apabila korang turn on sesuatu kat sini, dia akan paparkan pada screen. Seterusnya, daripada tetapan yang kita dah buat tadi, korang jangan lupa juga untuk menekan butang save yang ada dekat penjuru sebelah kanan bawah sekali. Okey, kita pergi kepada tab yang seterusnya, iaitu video transmitter. Jadi dalam orang kata apa, video transmitter punya tab ni, dia menceritakan mengenai band yang kita gunakan, channel yang kita pakai, power transmit yang kita tetapkan untuk kita punya VTX table. Jadi untuk menukar kita punya channel, sebagai contoh mungkin kita punya channel clash dengan kawan kita yang sedang terbang, apa yang kita boleh buat adalah kita cucuk Betaflight, lepas tu kita ubah pada tetapan yang berada dekat sini. Sebagai contoh, mungkin maknanya R1 member kita pakai, kita pergi kepada R3. Jadi kita tukar kat sini, pergi kepada channel R3. Apabila kita dah siap, tekan butang save. Kita tinggal lagi dua tab yang belum kita sembang kencang kat sini, iaitu Blackbox dan juga CLI. Untuk kedua-dua tab ni, kita tak akan sembang kencang kat sini sebab tak berapa nak kencang lah. Kedua-duanya memerlukan fakta-fakta teknikal yang khusus sebelum kita boleh sembang kencang. Mungkin di masa akan datang, insyaAllah mungkin di masa akan datang, kita akan sembang kencang pasal Blackbox dan juga CLI. Sekiranya dalam penerangan aku tadi terdapat fakta-fakta ataupun teknikal-teknikal term yang salah, korang boleh tulis ke dalam ruangan komen supaya kita dapat betulkan kembali dan kita boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan siri yang akan datang, insyaAllah. Okay, bye.